Halo sama Jeep. Video ini kita mau review mobil yang dititip jual, yaitu Jeep Wrangler JK tahun 2013, tapi nicknya 2012. Sebelum kita mau jual mobil-mobil titipan ini, semuanya kita cek dulu bagian mesin, kaki-kaki, interior, dan eksteriornya. Kita pengen tahu karena kita mau menjual mobil-mobil yang masih bagus semua. Kita akan ngecek semuanya apakah masih layak dipakai atau enggak. Kalau enggak layak, ada barang-barang yang enggak layak dipakai atau part-part yang rusak akan kita gantikan. Kita tanyakan ke pemilik mobil aslinya. Bagi-bagi teman-teman sahabat Jeep yang ingin menjual Jeepnya atau mencari Jeep, bisa langsung hubungin Pionir Jeep atau kontak aja langsung di nomor kontak yang ada di IG. Dari bagian tampilan secara visual, Jeep ini sudah terlihat sangat tangguh di jalanan dengan modifikasi yang simple ditambah dengan warna hitamnya yang membuat kesan elegan pada Jeep ini. Mari kita bahas satu persatu apa aja yang sudah dimodifikasi di Jeep ini. Well, yang pertama, yang menjadi wajah dari Jeep ini sudah menggunakan grill Spartacus dari Rugged Ridge dengan desain besi berjaring yang berfungsi membuang hawa panas dari mesin. Lalu kita lihat bagian mata, sudah ada headlamp dari JW Speaker yang bisa dibilang ini adalah lampu wajib mobil Jeep karena dari segi kualitas dan pencahayaan tidak perlu diraguan lagi. Dan ada beberapa tambahan pencahayaan di bagian depan Jeep ini. Yang pertama, yaitu ada lampu sein berlapis laminating hitam dari Recon yang sebelumnya berwarna orange yang bawaan standarnya. Dan di bagian bumper depan sudah ada 4 lampu rigid, 4 titik, 2 di atas bumper dan 2 di bagian fog lamp. Dan yang unik, ada satu lampu rigid chest yang dimana biasanya lampu ini kebanyakan digunakan di bagian belakang mobil yang difungsikan sebagai lampu mundur. Lalu naik ke atas ada 2 lampu radian spot. Dan ini bagian yang cukup menarik perhatian, yaitu adanya lampu rigid radian Amber Backlight 50 inch. Yap, sesuai namanya, lampu ini memiliki backlight berwarna biru. Nah, itu kalau dari bagian pencahayaan. Bagaimana kalau kita tes dulu seperti apa sih pencahayaan mobil ini? Ini dia video yang diambil pada sore hari menjelang malam. Mari kita lihat videonya. Mobil ini sudah menggunakan kap mesin dari Anniversary yang dikunci dengan hot lock dari Rampage yang ujungnya diberi bushwalker tailgate dan protector yang berfungsi untuk melindungi bagian kap dari kerikil jalanan ataupun ranting-ranting kayu yang menabrak. Dan bumper depan sudah menggunakan bumper dari iframe berjenis tubeless. Bumper ini sudah memiliki dudukan lampu tambahan, cat yang berstruktur polyester membuat bumper ini lebih tahan dari goresan. Dan yang pasti sudah berbahan baja kuat. Lalu di bagian samping dari mobil ini sudah menggunakan full set fender dari Bushwalker Flares Flat berbahan dasar plastik kuat dengan model datar yang mampu memaksimalkan cakupan ban dan artikulasi roda Jeep untuk penggunaan off-road dan juga on-road. Tak ketinggalan ada juga tutup bensin dari Mopar ada di Jeep ini. Dan ada perintilan cantik, yaitu adanya emblem 1941 ditambah dengan adanya antena X yang membuat tampilan antenanya lebih ringkas namun fungsinya masih sama. Lalu kita ke bagian belakang, mobil ini sudah menggunakan tear carrier yang menyambung dengan bumper yang sama, yaitu dari brand AEV. Tear carrier ini dipasang di sasis. Produk AEV paling serbaguna karena tidak hanya kuat, ini juga sudah bebas getaran dan mudah untuk membawa ban hingga ukuran 40 inch. Dan juga bisa mengakomodasi aksesoris seperti high lift jack. Dan ada pelindung stop lamp dari Mopar yang berfungsi melindungi lampu-lampu dari batu kerikil dan ranting-ranting kayu. Dan juga ada license plate dari Mopar. Plate ini hanya digunakan sebagai aksesoris tambahan saja. Tetapi kalau mau digunakan
buat plat nomornya masih bisa juga sih. Nah, ini dia nih yang jarang banget ditemukan di mobil Jeep, yaitu adanya mudguard dari AEV. Bahan yang digunakan yaitu plastik kuat dan kotoran menempel pun mudah dibersihkan. Tinggal disemprot dengan air, langsung rontok kotorannya. Dan itu bagian eksterior dari mobil ini. Modifikasi yang dilakukan gak terlalu ekstrim, tapi sudah sangat kece banget dipakai di jalan raya. Dengan tampilan yang simple dan elegan, mari kita lihat bagian interior dari Jeep ini. Apa aja sih aksesoris yang sudah dipasang di dalam Jeep ini? Let's go. Saat kita membuka pintu Jeep ini, kita langsung melihat ada grab handle dari Mastercraft yang sudah terpasang di bagian depan dan belakang. Grab handle ini berfungsi untuk membantu kita masuk ke dalam Jeep ini. Dan di tengah ada switch dari Rough Country tipe MLC6 dengan 6 tombol yang mempermudah kita untuk melakukan on atau off lampu-lampu yang sudah dikoneksikan ke MLC tersebut. Lalu ada karpet dari Mopar, dan ini adalah bagian terbaik dari interior ini, yaitu Jeep ini sudah dipasangi seat adjustable untuk kursi bagian belakang. Kalau bawaan standar kursi belakangnya itu agak tegak karena sudah dipasangi, maka tempat duduknya lebih menyender ke belakang, jadi posisi badan yang menumpang itu lebih nyaman. Dan ini satu lagi sahabat Jeep, kalau kalian mau beli mobil pastinya kalian melihat dong kilometer dari mobil ini. Nah, mobil ini sudah mencapai kilometer di 36 ribuan, dan ini tahun ke-7 dari Jeep ini. Bisa dibilang kalau dalam 1 tahun mobil ini hanya berjalan sekitar 5.000 km per tahun. Eksterior sudah, interior sudah. Sekarang saatnya kita bahas kaki-kaki dari Jeep ini. Jeep ini sudah menggunakan velg asli Rubicon 17 inch x 7,5 inch yang dibungkus dengan ban BF Goodrich 35 inch x 12,5 inch ring 17. Kalau dari tampilannya, combo ini udah sangat bagus, sangat compact buat mobil ini. Ban dan velgnya juga sudah nyaman untuk digunakan di jalan raya. Namun, untuk kebutuhan off-road juga masih bisa kok karena kualitas dan spesifikasi dari ban dan velgnya. Sekilas, tinggi mobil ini masih kelihatan sama dengan standarnya. Tapi perlu diketahui nih, sahabat Jeep, kalau mobil ini sudah di lift kit menggunakan paket lift kit dari AEV 2,5 inch, racikan Pioneer Jeep. Jeep ini sudah sangat nyaman dipakai di jalan raya, dan sebenarnya Jeep ini bisa banget untuk dipakai di off-road ringan hingga menengah. Lalu ada tambahan shock steer dari fork tipe ATS yang berfungsi menstabilkan steer pada saat berkendara di jalan bergelombang atau berbatu. Lalu kita ke bagian performa dari Jeep ini. Jeep ini sudah menggunakan aki Optima D34 yang memiliki 750 cca dan intake dari AV Power. Ini adalah combo minimalis yang ada di Jeep ini. Combo ini sudah dipastikan akan menambah horsepower dan torsi dari Jeep ini. Dan ada knalpot dari Magnaflow berwarna hitam yang suaranya masih nyaman di telinga. Mari kita tes bunyi dari suara knalpot ini. Secara interior, eksterior, kaki-kaki, serta performa mobil ini sudah sangat lengkap dan bisa dikategorikan dengan hybrid modification. Apa tuh hybrid modification? Ini sebenarnya adalah istilah yang Pioneer Jeep buat untuk Jeep yang bisa dipakai di off-road namun masih nyaman sekali untuk dipakai di jalan raya hingga dijadikan mobil harian. Oh iya sahabat Jeep, mobil ini sudah melewati proses scan melalui scanner khusus Jeep Wrangler JK, dan ini dia hasil dari scan mobil ini.
Ini habis hasil scan buat mobil Jeep, CK, Spark, udah beres semua. Udah siap buat dikirim. Nah, itu dia sahabat Jeep. Jeep juga banyak empat pintu warna hitam yang sudah kita modifikasi. Dan ini kita bantu pasarkan untuk Jeep JK-nya. Ini kisaran estimasi untuk modifikasinya 250 juta sampai 300 juta. Kan lumayan kan, jika membeli Jeep yang sudah ada modifikasi, udah lumayan menghemat. Dan kita juga menerima teman-teman pemain Jeep yang ingin mempasarkan mobil-mobilnya di sini, kan kita bantu pasarkan melalui kayak IG Pionir atau YouTube-nya Pionir, akan kita review juga untuk mobil-mobilnya. Pionir Jeep ini juga bengkel sekaligus toko yang bisa langsung memasang barangnya di depan toko kita langsung dan bisa langsung kita tunggu. Tapi kalau untuk pemasangan-pemasangan yang itu ya bisa ditunggu atau mobil tinggal juga bisa. Kita juga bisa jemput mobilnya di rumah apabila sahabat Jeep susah agak waktunya untuk datang ke toko, akan kita jemput mobilnya di rumah. Oke, sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu untuk video-video selanjutnya. Dadah.